Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Windy RN dengan Windy. Nah, teman-teman, kali ini aku lagi mau berbagi resep sama kalian. Resep risol burger. Burger ya. Mohon maaf. Risol burger ala Windy RN. Nah, simak terus ya videonya. Nah, ini aku udah siapin bahan-bahannya. Ada sawi, ada ayam. Oh iya, mohon maaf ya sebelumnya. Ini sebenarnya tadi aku mau nge-video dari awal, cuman karena lupa jadi udah sedikit baru aku ingat. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting aku udah videoin, udah mau berbagi resep sama kalian. Oke, lanjut nih. Ada timun sama kulit lumpia, dan jangan lupa itu ada saus. Dan ini buat membalur apalah gitu. Oke. Two thousand years later. Nah, teman-teman, aku ini mau bikin risol burger yang jumbo-nya. Setelah selesai, aku masukin ke kulkas biar segera aku goreng dan aku makan. Oke, teman-teman, sampai di sini ya video yang aku share ke kalian. Insya Allah akan ada video-video lainnya akan aku share. Semoga video yang aku share ke kalian ini bermanfaat. Dan tolong bantu subscribe, like, share, and comment ya teman-teman, biar aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video yang akan aku share ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.